بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن تبعهم لله ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه ثم اسلم عثمان بن عفان كمديان masuk اسلام عثمان بن عفان Wazubair bin Al Awam dan Zubair bin Awam, ya kan? Wa Abdurrahman ibnu Auf, wa Sa'd ibnu Abi Waqqas, wa Talha ibnu Ubaidillah. Nah, jadi orang-orang itu masuk Islam bi do'ai Abi Bakr bin Siddiq dengan ajakan Abi Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq nang mengajak nang Akhirnya Uthman bin Affan masuk Islam, Zubair bin Awam, Saad bin Abi Waqas Fajaa bihim ila Rasulillah maka datang Abu Bakar Siddiq bihim dengan mereka mereka itu dengan Uthman, Zubair, Abdurrahman bin Auf ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Hina stajabu lahu ketika memperkenankan mereka lahu bagi Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika mereka mahakuni ajakan Abu Bakar Siddiq, jadi <tuh> dibawai Abu Bakar Siddiq menghadap Rasulullah Hakun buhan mereka-mereka tadi itulah Menghadap Rasulullah Fa'aslamu makam be'islam mereka Di hadapan Nabi Wa sembahyang mereka Be'imaman non-Nabi sudah Thumma aslama Abu Ubaidah Amir ibn Ubaidillah ibn jarrah Kemudian Baislam Abu Ubaidah Amir bin Ubaidillah ibn al-Jarrah Wa Abu Salamata Abu Salamah Ba'da tis'ati amfusin Sesudah sembilan jiwa Nang berislam Sesudah sembilan ikung Nang Islam Masuk Islam Abu Ubaidah Amir Ibnu Ubaidillah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidillah Ibnu Jarrah ini <coughs> berarti nang ke-10 <sepuluh>, toh. <coughs> Wal Arqam Ibnu Abil Arqam Al Makhzumi. Dan nah jadi dihitung mulai sahabat An tuh nang nang disebut nang nang 10 nang di, dijamin masuk surga Abu Bakar Siddiq, Umar bin Affan, apa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, empat kalulah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, enam, Saad bin Abi Waqqas, tujuh, Talha bin Ubaidillah, delapan, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sembilan nah Said bin Zaid sepuluh nah ada anak di sini anunya Said bin Zaid jadi ciri ikam bila hendak hendak ma, anu nang sepuluh sahabat nang disebut Nabi secara beimbaian masuk surga ini jadi paling abdal sahabat itu sepuluh orang nah di nang sepuluh tuh ya nang empat Khalifah Rashidin Nah di antara Khalifah Rashidin yang itu Siapa paling abdal? Abu Bakar Siddiq Nah jadi di sini disebut hanya sembilan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib Siapa lagi? Zubair bin Awam, lima Abdurrahman bin Auf, enam Sa'ad bin Abi Waqqas, tujuh Talha bin Ubaidillah delapan, Nanyar Abu Ubaidah ibnul Jarrah sembilan, tanggal sepuluh nama-nama belum lagi sini ada sampai ke mana? Nah. Wa Abu uh, Wal wa Arqam ibnu Abil Arqam al Makhzumi, Wathman ibnu Mazun al Jumahi, Wa Akhuh dan dua saudaranya Kudamatu Wa Abdullah Wa Ubaidah ibnu Haris ibn al, al Mutalib Nah wa Sa'id bin Zaidin, Sa'id bin Zaid. Nah ini nang nang terlambat pada nang lain. Nah ini nang kesepuluhnya menggenapi sepuluh sahabat nang dipastikan oleh Nabi langsung masuk surga, ahli surga. Sa'id bin Zaid. Karena ditakuni orang paling abdul sahabat mana? Nah, sepuluh orang nang dipastikan masuk surga. Nabi menyebut mereka di dalam satu majelis. Ujar Nabi Abu Bakar pil jannah, Umar pil jannah, Uthman pil jannah, Ali pil jannah, Zubair pil jannah, Abdur bin pil jannah, Saad bin Abi Waqas pil jannah, Talha bin Ubaidil pil jannah. Nah, nah, Abu Ubaidah bin Jarrah pil jannah, Saad bin Zaid pil jannah. Wamraatuhu dan istri Sa'id bin Zaid Fatimatu bintul Khattab Fatimah bintul Khattab Jadi Sa'id bin Zaid ini beisi bini Fatimah Fatimah itu ading Ulis Sayyidina Umar bin Khattab Wa awalu imra'atin bermula awal perempuan Aslamat nang beislam. Ba'da Khadijah tak sesudah Khadijah Ummul Fadli Ummul Fadl, Mamanya si Fadl, Zawjul Abbas Istri daripada Sayyidina Abbas Abbas itu paman nabi Abbas bin Abdul Muttalib Nah jadi Bini Sayyidina Abbas Ummul Fadwal Itu beislam bahkan termasuk pemulaan orang yang berislam sesudah Khadijah wa asma bintu Abi Bakrin dan asma putri Abi Bakar Siddiq asma ini kakak oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa nasu fil islami masuk manusia pada Islam arsalan bergelombang berkelompok-kelompok minar rijali daripada laki-laki wan dan perempuan-perempuan bergelombang orang masuk banyak orang masuk Islam <tik> thumma inna Allah ta'ala kemudian bahwasanya Allah amara memerintah Allah rasulahu akan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bi dengan bahwa menampakkan Rasulullah bima jaa bihi dengan sesuatu jaa yang datang nabi bihi dengan sesuatu itu nah asal nabi itu berdawa sembunyi-sembunyi lalu ujar nabi ujar Tuhan nampakkan Ay Yuwajiha Menghadapi Nabi <coughs> Artinya terang-terangan Wajah itu berhadapan Artinya Yuwajiha Terang-terangan Nabi Bihi dengan itu Maja Bihi Dengannya Nya itu Kembali damir kepada Maja bih. Yuwajiha Terang-terangan Nabi bihid dengan itu sesuatu al musyrikin akan orang musyrikin ada nang bersembunyian lagi Famazal Nabiu maka senantiasa salah Nabi mustahbian sembunyi-sembunyi asalnya Nabi itu sembunyi-sembunyi hatta nazalat sehingga turun ayat pasda bimatu maru maka nampakkan oleh Muhammad Bimatuk Maruk dengan sesuatu yang diperintah engkau bajahara huwa maka menampakkanlah nabi Pajahara maka menampakkan atau terang-terang terang-terangan terang oleh nabi washabu dan sahabat-sahabat terang-terangannya lagi menampakkan tuh terang-terangan sudah ada sesunyian lagi kalau berkata mereka, Wakana adalah itu terang-terangan Ba'da salah sisinin sesudah tiga tahun Minan nubuwati daripada kenabian Jadi Mbah Nabi diangkat jadi Nabi Bada'wah itu tiga tahun itu nang bersusunyian dahulu Wahia itu tiga tahun Al-muddatu masa allati yang akhfa menyembunyikan Rasulullah oleh Nabi amrahu akan perkaranya pihak pada itu mudah pada itu masa ada gampang-gampang kalau -gampang lah tiga tahun Nabi bersusunian berdakwah ila an amarahullahu ta'ala sampai bahwa memerintah akan Nabi oleh Allah biidharihi dengan menampakkan itu sesuatu Fanada maka berseru Fanada maka memanggil Nabi Kau mahu akan kaum sidin Bil islami dengan beislam Wasoda'a dan menampakkan Nabi bihi dengan itu Islam kama Allah taala sebagaimana menyuruh akan nabi oleh Allah walam yab'ud minhu qaumuhu walam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abaha walam yab'ud dan tidak berjauh minhu daripada nabi qaumuhu oleh kaum Sidin Walam yaruddu alaih dan tidak menolak mereka Alaihi atas Nabi Asal kada ada Kada di anu kada diletakkan bubuhan musyrikin maka aja dulu Nabi nang ranang diam-diam selama tiga tahun toh Tahu aja nang akan sunyian kan artinya pasti pasti ada aja nang tabung karni itu pasti aja tahu cuma masyarakat musyrikin waktu itu berdiam aja berdiam aja karena Nabi susunyian saja pang berdakwah. Hatta ali sehingga menyebut Nabi akan Tuhan-Tuhan mereka berhala-berhala wa abaha dan mencela Nabi akan Tuhan-Tuhan mereka musyrikin. Nah, karena memang disuruh tuh Allah Taala Nabi itu ma, menyebut ma, apa dengaran berdawah saya kira menggunakan akal pikiran, otak nih nak dipakai Maulah nangkaya kaya itu Seorang nama ulah Seorang nama nyambah Ya Nama ulah patung seorang Ini di ulah di, disambah pulang hmm. Saya kira berpikir tuh, musyrikin maka tuh berpikir Lalu dicelak itu patung akhirnya faajma'u maka bersepakat mereka musyrikin ala khilafih atas menyalahi nabi wa adawatihi dan memusuhi nabi illa kecuali man asamallahu minhum bil islam orang nang memelihara Allah daripada mereka dengan berislam Kecuali orang nang Allah pelihara mereka dan Islam sehingga mereka kadang memusuhi Nabi, kadang melawan Nabi. Malahan mereka masuk Islam. Wahdibaa Alehi Qow Wahdibaa Alehi Ammu Abu Talib. Wahdibaa dan apa artinya melindungi, membela hadiba membela alaihi atas nabi ammuhu paman sidin Abu Talib bin Abu Talib wa mana'ahu dan mencegah mencegah itu melindungi wa mana'a melindungi Abu Talib Ho akan nabi minum daripada kaum musyrikin Abu Talib melindungi tak Wakama dan bangkit Abu Talib dunahu di hadapan Nabi. Maksudnya bangkit Abu Talib dunah membela Nabi. Pasdat dal amru maka bersengatanlah perkara. Watadara bal dan saling memukul artinya bersengatan perkara wa tadharabal qaumu dan tadharabal qaum yang bagus sama Martin ini Watadharabal qawmu Dan berselisih Di kamus Tadharabal itu berselisih Bertengkar nah, Berkomplek Watadharabal qawmu Dan berkomplek Berselisih Bertengkar Bahasa kampung Bahualan Nah bilang kenal ya Watadharabal qawmu Bahualan kaum nah, Saikong artinya Anak lupa membunuh Nabi. Saikong anak benar lupa mau usir Nabi. Tapi tapi kayak apa Abu Talib nama melindungi. Wazhar <tuh> ba'dhum <tuh> li ba'dhin menampakkan sebagian mereka bagi sebagian akan permusuhan. Bertentangan benar tuh nang sarik Saikong sebagian napa ikam melihatkan Muhammad nang kayak itu? Napa ikam ada nikah mano? sih membunuh. Saya kuno mati sekelompok hendak mengusir sekelompok mau di diam kadeh hendak mau mudi... Kayak kita aja bila ada nang anu tu ada nang meletakkan ada nang ranai ada nang nak menindak. Akhirnya nang keras nang hendak menindak tu lalu sangit. Lalu kepada nang meletakkan ni tak. <tuh> Watazamarat Quraisyun ala man aslama minhum yu'adzibunahum wa yaftinunahum an dinihim tazamarat quraishun tazamarat ke bacaannya dah tazamarat lah ha ha tazamarat Watadha marat saling mencela di kamus tadha saling mencela wa marat saling mencela quraisyun oleh quraisy alaman atas orang aslama nang masuk islam minhum daripada mereka jadi artinya kayak kita misalnya bubuhan suku Banjar masuk Islam pada sama pada Quraisy nih cuma nang ini suku Bani Kinanah ada di antara Bani Kinanah ini nang masuk Islam maka dicelaklah <coughs> oleh nang buhan Bani Khuzaimah maaf maka sama pada Quraisy uh <coughs> anu ikam masuk Islam saling mencela pada sama pada Quraisy jadi dari suku nang ini ada nang masuk Islam dicela oleh suku nang sebuting dari dari nang ini ada yang masuk Islam dicela oleh suku nang lain. Hmm. Itu. Pada sama dari bangsa Quraisy. Quraisy itu bangsa banyak suku-suku. Maka dari nang bangsa Quraisy itu ada yang masuk Islam, suku nang itu dicela, dikucilkan, dihina. Bahkan Yo mereka mengazab akan mereka nama masuk Islam tak wa dan mereka memfitnah merusak artinya merusak artinya merusak mereka merusak hum akan mereka masuk Islam andinihim daripada agama mereka wa mana Allah taala rasuluhu minhum melindungi Allah rasulahu akan rasulnya minhum daripada mereka bangsa quraisy yang masih kafir nih bi ammihi dengan paman Nabi Abi Talib wa bani Hashim dan suku bani Hashim wal Muttalib dan suku Muttalib. Nah ini nama lindungi karena perlindungan Abi Talib, perlindungan suku bani Hashim, perlindungan suku bani Muttalib, gaira Abi Lahab selain Abi Lahab. Nah, Amun Abi Lahab itu walaupun paman Nabi Abi Lahab itu kakak oleh Abdullah paman oleh Nabi tapi Abi Lahab ini bukan melindungi Nabi bukan menolong Nabi tapi malahan jadi musuh yang sangat membenci Nabi bahkan ingin membinasakan Nabi Han, paman tuh paman Nah kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam yatufu alannas bi manazilin. Nah, jadi kamu ada perlu aneh kalau ikam misalnya dalam berdakwah keluarga kada mendukung keluarga kurang mendukung itu kamu ada perlu aneh jangankan kita Rasulullah pun nang kada mendukung sidin itu dari kalangan paman sidin seorang keluarga sidin seorang tuh paman dang sana kuitan kada mendukung lawan dakwah Rasulullah nah, suku sidin seorang ya Allah bangsa Quraisy tuh macam-macam sukunya. ada suku bani Hashim ada suku bani Mutalib ada beritaan gede Islam lawan Nabi jangankan jangankan artinya orang-orang orang sa, sa Quraisy bahkan paman sidin seorang keluarga sidin seorang kerabat sidin seorang pun ada nang ingkar lawan nabi ada nang memusuhi lawan nabi bahkan hendak membinasakan nabi jadi kada perlu aneh kalau disangka bila orang Arab tu Islam nah bila orang Arab Islam ada biar pakaian begemis berjubah, bebulang itu pakaian orang Arab begamis Ternyata orangnya kada Islam Begamis Ternyata Orangnya kada Islam Agamanya Kristen Masuk ke gereja Di Arab ada ini kada dia tuh dia nuh aja Nang ada bulih itu Dimasuki orang kafir tuh Makkah Madinah disebut tanah haram. Kalau di luar itu, nang kaya di Jeddah, itu agama ada, nang ada Islam. Nah, orang Arab tuh kayak di Riyadh. Riyadh itu ibu kota ibu kota Saudi Arabia. Riyadh. Nah, itu itu ada 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 orang-orang kade -orang Islam bahkan ketika acara Natal kan ada di Arab Saudi itu. Tapi, jadi nang kada ada orang kafir itu, karena kada boleh dimasuki selain orang Islam Makkah Madinah aja. Kalau kota-kota lain kayak Taif, kayak Riyadh, kayak Jeddah itu campuran agama. Cuma yang terbanyak memang Islam di Arab itu. Cuma ada Islam banyak juga. Ada juga tuh ada juga. ya ayyuhan nas innallaha ya'murukum an tak buduh walatu syirikubi. Bila ada duit, bawa aja nukar, nukar. Jangan nana, nukar HP aja pikiran. Murah aja kitabnya murah ikam. Segera ikam lebih kenal lawan Nabi. Nah, kalau apalagi sudah, tak mulai bisa tetarang upih membaca membaca meminandui sekira kita tambah cinta lawan Nabi sekira kita kenal lawan Nabi lalu cinta lawan Nabi kitab ini lengkap nih sejarah kayak apa perjuangan Nabi kira-kira -kira ikam nukar kitab nih sampai kem tamat sampai kamu tamat di sini kira-kira kan udah habis masih kitab kan nah, jadi rugi kamu udah bisa ikam ini kan sebuah satu sama kita seminggu sekali aja baca kitab ini kamu sampai tamat di pesantren sini sampai tuntung pesantren sini kira-kira kan tamat kitab daripada kandelnya nah Kecuali nah, kita baca terus saja sama laman suntuk tak tamat Sudah. الحمد لله، بسمك. الحمد لله، بسمك. الفاتحة، بسمك. الله. إياك نعمل صراطاً صراط. صراط لذيذاً. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب